Jadi ada 11 ayat di kitab amal makrifat Allah Ta'ala bapada. Gimana sidin baca jeli, gimana sidin banyata, gimana sidin bungkai. Nah, ya itu bahasa kita sudah kayak. Nah, 11 ayat di dalam kitab untuk hadisnya tuh kurang lebih 10 hadis juga. Jadi 10 Qur'annya aja gini.
Ya Allah, ya Rasulullah. Minta maaflah mulai bacaan sampai ini kata assalamualaikum warahmatullahi sudah dibaca sih. Orang mau kuat kali ayat pertama sudah ada. Saya ulang kan jarang baca assalamualaikum. Di sini ada di sudah lo sampaikan tadi di sini tamu. Iya, ada bagus rumah dia di sini kan dia ulang tadi alhamdulillahil hadila tariqil mustaqim wa rahmatullahi wa barakatuh ala sahibis syariah wa tariqah. Nah lain baca munakib baca kalau rumah dia ini kita majlis mohon guru mati masal assalamualaikum karena protokol orang berhari protokol wah ini MC apalagi daripada MC itu guru mati ada lagi peratur macam-macam wah ini guru mati ya macam-macam ya santai sih itu hanya sebagai terawak lah itu urusan jauh. Nah, enak alihnya nih. Tadi gue marah, tadi kata kalau gue urut juga nih, enak alih bener nih. Wah, ini kita imbah belikan nih, kalau mau. Nah, jamnya sudah kata kalau dia lagi beliau. Iya, iya. Jadi, nah, sanak baratane ada 11 ayat Allah Ta'ala berfirman bapada di mana Allah Ta'ala itu batajeli, di mana Allah Ta'ala itu bernyata, atau bernampak nyatanya nah di mas 11 ayat ini Allah Ta'ala di Quran buka ya mungkin ada aja jadi kalau ada berapa atau ada di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim hafalnya sudah berataan cuma ini memang hadis kitab ada 11 Al-Quran 11 ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pernyataan Allah kepada hamba. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim nyaman aja wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ayat apa? Kalau berdasarkan nih, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima takmaluna basir sambungannya. Jadi Allah Ta'ala beserta kamu di mana kamu berada dan Allah lagi melihat dan lagi maha mendengar. Ada tapi sah kalau ini perta. Ini apa itu firman Tuhan, kepada Tuhan bahasa kita nih. Allah itu ya hanya bahasa kita tuh wallah tuh aku tuh Allah. Allah artinya nih aku Allah beserta kamu di mana kamu berada. Dan Allah lagi yang melihat ya Allah lagi maha melihat lagi maha mendengar kada tapisah kaya parangku dan kaya surat dengan parangku kaya kan ini akuan Tuhan bukan kita bukan kita nah, ayo kaya parangku ya elah sama amplopnya kada tapisah artinya asah hormat dia asah kada tapisah. Jadi kalimah beserta menurut syariat itu dua, menurut syariat. Kalau menurut hakikat beserta bukan berdua. Contohnya seperti gelapung dengan limping. Nang jadi limping gelapung dua. Beserta lah dua ini berdua tuh. Gelapung beserta limping. Ini kita supaya mudah memahami rumah dia, dia kata limping. Nyaman lagi. Dua lah. Nah, kalau memang secara syariat dua lah nama dia. Kalau secara hakikatnya kalimah beserta hakikatnya kalimah beserta itu bukan berdua seperti limping dengan gelapung menjadi limping gelapung. Ada kalau dibahas-bahas gitu. Hanya tahu. Maaf ya kawan. Nyamannya nih ayat sudah kita mudah ada depan limping dengan gelapung cuma memudah paham ya, supaya nyaman paham memudah paham tetap satu dua karena nang menyertai dan nang disertai satu dua kita bicara hakikat kan belum contohkan lagi nang jadi umbat air jua nang jadi buah air buah jebui air jua jadi apa lagi air jua sama Allah dengan hamba ada terpisah
Di mana dalilnya? Nang hamba tadi sifatnya Allah. Ada bangalin nang hamba tadi sifatnya Allah. Sah bisa lajet lawan sifat. Tayuhan nama madu beserta kerja dibahas. Ini bujur jadi seperti itu orang tak. Nah itu kalimat ayat pertama ini akuan Tuhan kaya bukan kita, kita membacakan saja. Supaya kita nang jadi ada orang membacakan Tuhan beserta kita marah ada salah maksudnya ada salah. Nah kan beserta kalau toh arti beserta asal mbah air iya Allah yang kasih ombak banyu juga buih banyu juga entah lagi. Wah, berumbang, gelombang. Iya, bu, banyu juga. Sambil tinggal gitu, banyu juga. Banyu, banyu juga. Nah, ya lo kan, itu ayat nang pertama. Mbak ayat nang kedua, Faija sa'alaka ibadi ami fa'ini korib. Ayat nang kedua, artinya, wahai Muhammad, apabila diantara hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan uli bahwa aku sangat dekat. Ani bahwasanya aku pak ini lawan ikam korip parah benar. Aku lawan ikam parah benar. Kamu sudah parah ke mana mencari? Kayak apa karena parak benar kisahnya nang parak benar tuh kayak apa? Ditambah lagi ayat nang ketiga wanah no akrabu ilaihi min habdil warid. Quran semuan. Sesungguhnya aku kata Allah lebih dekat kepada kamu daripada ulat lihirmu. Quran sanak bertahanin Quran nih kan bahasa kalimatnya. Sesungguhnya aku kata Allah lebih dekat kepada kamu daripada ulat lehirmu. Hah? Di mana yuk Allah? Di Makkah? Di Makkah ya, di langit. Di dalam bumi. Maka di Isra Mi'raj pun Nabi naik ke langit bertemu Tuhan. Jujur jelas juga mati. Ujur-ujur. Kasihan Rasulullah 7 kali budi. Mungkin. Tadi ku buka di Quran gak ada apa mengintuna. Tuhan Bapak dah nang mengerak. Ya Allah. Untuk 50 berapa kali budi ya Rasulullah mulai 50 rakaat sampai 5 rakaat. Eh betul guru nanti. Tamsil jelas. Jadi guru-guru belum mandi di gustainya sepalit gitu. Mah minta maaf nama rasa deki belum mandi. Ini. Berarti Tuhan di langit nih. Guru menjepok. Maka ujian ayat ini memandangkan aku pun parah kurat dulu ikan parah lagi aku. Nah, berarti parah benar nih. Jadi memandang lagi Islam Irak Allah Ta'ala di langit. Ya Allah. Anggap mulik lo kata di urang. Nah, lagi ibu stekinnya lah nih. Ayo nah. Ini. Ya, di langit kartu ini ketungan. Ayo kan ada salah, jangan menyalahkan Allah. Nah, kita pintar-pintar. Jadi, mengurang mematahkan di langit ketujuh, ayo, jangan kerjaan disalahkan. Imbah jelasnya di mana sekarang Tuhan, dan eh. Ini Quran yang berpaca. Kan aku dia Tuhan parak benar, parak urat bulu ikan, parak lagi aku. Kan ini di langit, rumah jawabnya belum mati ya. Ayo, belum mati lah, jadi bahas tentang dimatahkan di langit. Saya, nanti mbak jelasnya di mana garang sidin itu aja sudah lah. Kalau di surat al-muntaha nya kalau nah jangan disalahkan itu orang.
tapi ayatnya di sini ulang Quran juga nih. Nah, Quran juga menyaung nih kayak kisahnya nih. Menyaung paham-pahaman kita nih. Menyaung paham. Ya Allah ya Rasulullah, mbah di mana garang mun ngaran parak bener teh enggak aya pasarakna wae nih. Aya bener mah parak Quran pulang ayatnya wa fi anfusikum apalah tu. Nah, benaran. Itu Quran ke? Iya. Mbah hari kita pakai pang ayat itu jauh-jauh kan cari. Di mana kayak apa garang paraknya Allah dengan hamba? Ngaran parak teh kayak apa? Dan ayatnya Quran pulang wafi ampusikum apala tubsirun. Gaya apa lagi ayat yang ini wak? Apala tubsirun dinya. Dan pada diri gam, pada diri kamu, supaya nang salamnya mainnya, pada diri kamu aku nang meliputi. Aku nang meliputi apakah engkau kada melihat, apakah engkau kada berpikir. Sudah kulit putih, sudah dia. Sudah kulit putih, apa dia kada dipikirkan? Ayo. Apa garang yang ada pada diri kamu, yaitu ada sifat, ada tujuh sifat Allah yang meliputi pada tubuh insan. Itu yang pada dirimu itu aku. Nang mana nang pada dirimu itu aku? Ya nang tujuh sifat yang meliputi pada tubuh insan. Iya. Mbah nang kajungkungan ini nah ngarannya si wujud. Ada lo kita tahir mending kita tidak banyak tahir lah. Hanang kajungkungan berdaan ini ngarannya si wujud. Mbah Allah wajib bersifat wujud. Nah minggu tadi. Nah artinya wajib ada. Nah wajib ada berarti yang ada ini si wujud. Nah, nang wujud itu, nang wujud ini sifat Allah. Kemana kalian membawa nang wujud itu sifat Allah? Kita ada-ada. Imbah nang ada nih, bang, nang ada ini bukan wujud kita. Nang ada ini si wujud. Nah, ada wujud, lalu disebut zat wajibul wujud. Nah, Allah menampakkan wujudnya nampak kadiri manusia bersifat sebagai manusia, bukan manusia Allah Ta'ala kata, tapi manusia inilah kenyataan wujudnya Allah. Wujud Allah, wujud sifat siapa itu? Sifat Allah kan? Ada madahkan wujud yang lain sifat manusia ada. Jadi yang meliputi pada insan ada tujuh sifat Allah pada insan. Jelasnya nangkai cungkungan berantahan ini nah si wujud. Nang hidup ngarannya hayat. Nang bergerak ngarannya si kudrat. Apalagi nang bakahan tak ngarannya si irada. Nang berpikir ngarannya si ilmu. Nang melihat ngarannya besar. Nang mandangar ngarannya hisamak. Nang ngapandir ngarannya si kalam wasifatihi la gairihi. Iya. Han dalilnya disambat takan. Wasifatihi sifat badan ini baca itu sifat lah. Nama ribut ini wasifati la gairihi. Iya. Kata wasifati kata wasifatihi guru mati ya. Tihi. Iya. Ada lagi banyak lah. Wasifatihi sudah dibacakan kan di tujuannya wae. Oh. Ah. Ayo, tu nang maliputi tadi nang pada dirimu aku. Ya Allah. Nang ya Allah, nang bapangin ngarannya si kalam. Entah apa diam itu ya, si kalam wae. Ya jangan kecil-kecilan, jangan bayar sambet. Bayar sambet luput. Bandir itu bahawan yang tulangan. Nah, jurang ini anak bukan nanti bangun dua juga pula. Alhamdulillah kita kada apa-apanya. Berapa puluh tahun kita ini kami di Kulun Lutu kan mulai 2010, 18 tahun nih. Nah kada ada dalam mana gilanya. Belajar maklipat pada alhamdulillah. Ya iya gila, cuma gila manuntut. Nah, pas aja. Nah, itu nang bujur gila. Nah, itu. Oh, anjir.
Ayo Cil, nang hidup ngarannya si Hayat. Ya wakitan kira nang sip nawan wapi aku sikum apalatuk siron tadi. Jadi koreksi aja gitu. Sap 10 nilai itu kan. Benar kadang ayo. Bisa benar dia. Betul kok linyak banget. Ayo. Asa bae jauh mencari wapi amputikum. Ya hanya inilah karangan ulama aja jangan dipakai itu Quran. Quran apa? Quran. Ini kan pernyataan sabda ayat, pernyataan Tuhan kepada hambanya. Ada pertanyaan, pernyataan hamba karena misalkan dan bapak ayah bahasanya nih, ini pernyataan Tuhan. Nah, bang bapak dia ngarannya si kalam, ditambah lagi wasipatihi, kan? Lagaihi, dan sifatku tiada lain daripada aku. Padahal di mana aku tuh jatuh. Pada diri ikan itu aku. Ayatnya jelasnya oli ayat 6-5 dimana kalau Tuhan pulang bernyata nih. Ini kan bisa kenyataan Tuhan berhabis kalau ini ayat 6-5 jadi rabbi batin abdi. Ayatnya nih sesungguhnya jadir Tuhan itu pada batin hamba. Nah, ayo di mana batin? Kan dia awak lah. Si dia wujud gitu nah. Nah, gawak orang juga. Nah, amon nang di dalamnya si batin si Allah, di luarnya apa siapa? Muhammad. Bangaran masing-masing. Iya. Seandainya ada benyata tuh, ada mungkin namujin. Ada mungkin namujin. Nah, mati aku siapa? Ini mulai menyata. Aku ini Quran tulis jahiru rabbi batinu abdi. Aku ujarkan sesungguhnya jahir Tuhan pada batin hamba. Nah nang batin tadi di dalam bayang mengaluar ngarannya Muhammad. Munnya kada mengaluar hu Allah. Nah ini mengaku seorang kada kita nah mengaku cile. Nah hu Allah, hu Allah. Padahal itu arti nang kada benar arti mau arti benar hoto aku Muhammad ngaran di guru nanti nah itu simpul kawannya kok kawannya kawannya tahap lebah dan imam iya kan amun nang batajeli aku itu ya Allah ya Rasulullah sesungguhnya jahir Tuhan padahal ya itu pengartinya nih jahir Tuhan tuh aku berkenyataan pada batin hamba. Nah, ada batin hamba. Nah, di batin hamba perhatian nyambat nang lain. Di luar nyapang Muhammad. Mewujud salam ila Nur Muhammad. Jadi Allah ruhun wa Muhammad juga satu. Bukan Allah itu ruh ada. Tapi kan yang lain. Kan lain. Bukan Allah Ta'ala roh ada, tapi kan lain. Nah itu bang pengaruh pantun di Jawa pasti aja gitu ya Allah akhbar han dia nyamannya ini Allah huruhun wa ma muhammadun jasadun ngarannya amat udin ngaran guru madi tuh rabung lah jadi paring nang si tangkirai tadi rabung nang lopah rabung kan cocok aja nama itu nama aku juga. Nggak ada. Lihat nangka enam. Qalbul mu'minin baitullah. Nah, ini firman Tuhan semua ini. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Rumah Allah nabi Makkah tuh kan? Al-Kabah itu kiblat, kita lihat ayatnya nih. Nah, yang di Makkah itu kiblat, lain rumah Allah. Mendalilnya sini kan, kalbul mukminin baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Di mana rumah Allah? Ya Allah.
mengkabah rumah Allah, masjid rumah Allah, jangan dibahas, jujur aja, jangan dibahas. Itu sih kita buat tinggal tempat orang. Karena masjid rumah Allah, kasihan mau masjid rumah Allah. Sian Tuhan dengan. Ayo lagi, orang sudah nyata lagi, orang masih gitu lagi. Ayatnya kayak langgir. Kan ayatnya kal mukminin baitullah. Kan kayak ayatnya kayak hati orang mukmin itu rumah Allah. Ka'bah itu kiblat namanya. Masjid pun kiblat. Kiblat. Mun syariat wujur aja jangan dibahas. Kita aja nulis beturang. Hati orang mukmin rumah Allah. Kan di mana rumah Allah? Hati orang mukmin. Iya. Berumah ayat Tuhan ini ayatnya. Iya, kada ngalih kan ya. Kalau kada percaya nah. Ayatnya. Nah ya itu langsung di ayat ke-7 ya. Al insanu sirri wa kana sirrahu. Nah, bermula insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Ini Tuhan nang bakaku bukan kita. Ya. Maka jadi Tuhan bakaku ini ayat-ayatnya Al-Qur'an. Nah, pun mungkin. Nah, kayak apa darang mah isinya nang al insanu sirri wa ana sirruhu tadi. Nah, bermula insan itu rahasiaku dan aku rahasia insan. Nah, ini Tuhan nang bekaku bukan kita. Kayak apa darang akuan Tuhan? Wujud ikam, wujud kujua. Kan? Hidup ikam, hayat kujua. Bisa kampung ini. Ini akuan Tuhan, jangan ulun. Kan wujud ikam, wujud kujua. Apa lagi hidup ikam, hayat kujua. Kalakuan ikam, kudrat kujua. Kahandak ikam, iradat kujua. Akal ikam, ilmu kujua. Lihat ikam, basar kujua. Dengar ikam, samak kujua. Pandir ikam kalam kujua, ngaran ikam ngaran kujua. Ya manhu ikam kuhamatai aku. Diam coba. Ini nomor berapa? Ini bukan ulun nama. Membacakan di ulun saja. Membacakan aja beneran. Itu memang nyatanya. Bayangkan. Ini kan al-insan dalil Quran itu nih mana dalil mana Quran nih mana anak berdalil itu alipun panjalinan nih ngurungan dia mana dalilnya mungkin yang nyata itu berdalil lagi masih mana dalilnya ini dalilnya nah ini kayaknya bukan kita nambah aku ujar tuh kan ujar tadi ujar lagi bang firman Allah al-insanu sirri wa ana siruhu. Nah, bermula insan itu rahasiaku dan rahasiaku rahasia insan. Iya. Nah, ini Tuhan nambah aku bukan kita. Iya. Wujud ikam, ya Tuhan wujudku. Maka ada sewujud wah ini. Ini kada kawa dibahas. Ya, tapi ini tak kawa diam. Masa tepak dada kayak itu ngomong dia. Bincangan saya atau lantang. Ayo akuan Tuhan pian. Hanya 11 ayat nih, sudah saya bikin Quran. Nah, kita hayo pangurupan ye, cara kita mau hayo. Ini nangali. Kan kok nulis. Itu melincai. Ini kok melincai. Ya Allah. Kan ini aku kan dia untuk mencilai gue juga. Besar. Hah? Ayo kalam. Mau ya pandirikam kalam kujua ngaran ikam ngaran kujua nah iya manhu maksudnya tuh ikam ku Muhammad teh iya aku nah iya manhu ikam ibu Muhammad teh dan ada Muhammad dari insan ya ayo lah boleh sedikit Muhammad tuh ya insan menurut ya manhu
ikan tu Muhammad teh iya aku ya. Han kada mustafa dengan Tuhan ya. Ada asak lah dengan Tuhan ya. Wahdat Tuhan itu jangan diduakan ya. Mumpian ada kita ada ya. Ada wahdat ngarannya wahdat ya. Sebanyak kaya-kaya kurang kumin punya lurus jalan itu pada awak kumin kaya ada pemesakon dengan ini lurus kaya jalannya kan iya maksudnya ujar Tuhan orang-orang ada ini kata kalau dipikirkan lagi dipikirkan kayak sip rana ya nah maksudnya dengan ini dipikirkan lah kayak rumpi kayak kepala berani dipikirkan iya makan sampai bahas juga itu kawang boleh apa sih? Tapi sebab kan ini nombes pulang memberi keterangan. Iya. Namanya kok kan paranya Tuhan nama bahaku bukan kita. Wujud ikan, wujud tujuan. Kan pandiri kan ngaran ikan tuh ngaran tujuan. Ya manku ayat di ujungnya nih. Ini wujudnya tanda ayat kayak nah ikan tuh Muhammad saya aku ujar gelapung, oh limping ikan tuh. Oh limpingnya gelapung limping limpingan ayat nak mesra pada limping gelapung nak disambat limping gelapung nah nak ada mesra dengan Tuhan jadi kan kayak ada mesra dengan Tuhan kata guru man mursyid minta maaf ini tinggi daripada makrifat. Karena makrifat itu mengenal ini mesra dengan Tuhan. Mun bahasa Jawa itu wahdatul wujud. Iya, benar. Wahdatul mawih kan. Kalau wih. Wahdatul wujud bahasa Arab, mun bahasa Jawa wih. Wis. Nah, mesra dengan Tuhan jelek. Ini minta maaf jelek. Bila kenal masih dua. Makanya malah jadi mengenal Tuhan. Ayo kan dahulu. Ya halipan, mendahulu. Jangan langsung membeli ngaji belaku. Sangat ini lagunya. Senang dua harapan, senang harapan. Masih-masihan lagu. Kan kadang masyarakat kita ini dengan Tuhan. Padahal sebenarnya kayak bukan kita Tuhan nama masyarakat. Iya, benar. Kita balik gue ini gaya. Kenapa jadi kita balik nang dahulu kita mengenal Tuhan memang jalan pertama kita mengenal Allah jalan kedua Allah mengenalkan dirinya jalan yang ketiga arafu rabbi bi rabbi iya jalan yang ketiga nah kita jalan sama madah tanggungan itu nama dia ya hari ini mah ayu kasih kita kafir ini ada arah banget ya jadi ayat tadi mesra dengan ini tinggi daripada makrifat ya. Kalau makrifat itu bila mengenal masih berdua. Nah, amun ikam ya Tuhan mengenal kafir lah. Habisnya sudah. Nang bagus tu arah tu rabi di rabi. Iya. Kata, hari kita bakal kenal lagi. Bayi bisa nemenan duit bener. Pusatnya. Bakal kenal tu masih pacaran. Iya. Sudah sekalam pun apa lagi? Iya. Ada mesra lah kayak. Sedikit nafas. Iya. Ada kuat sih. Udah. Padahal yang udah tadi Muhammad itu ya aku dia aja. Iya, kan Bu. Ah, mawah. Ada sayang lah taala. Nah, saking sayangnya Tuhan ada kalau dia pinggung. Mereka sibuk lah. Dunia buat siapa? Buat Tuhan. Bumi buat siapa? Buat Tuhan sama kan buat Tuhan di dunia nih. Tapi faedahnya ke siapa? Harus kita. Yuk, diserahkan semuanya ke kita. Kaidahnya. Nah, kuitan nih sayang benar lawan anak nih. Aku saja kuitan makan dari pada anak. Bahasanya bari itu. Ini kan hakum dah. Boleh sekali. Jangan juga jangan kasih.
buitan non anak ayah Pak. Apalagi Tuhan non hambanya. Asal hambanya bagus, hambanya berakun sama yang layak. Malingnya Tuhan ini. Rampas. Nah, ada maling, enggak? Kan lah haula wala quwata itu nah ayatnya lah haula wala quwata illa billah itu aja kan di roh itu lo tiada kuat tiada kuasa kecuali Allah kan pahaman ya sudah. Nah jadi kita kada kawa mengenal Tuhan arab tu rabbi bi rabbi kata Allah aku mengenal diriku dengan pengenalan diriku sendiri kamu ikam nama-nama akhir kayak itu aja sudah lah. Ayat ke-8 wallah wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Apa artinya merindu adik? Hah? Secara syariatnya Allah menjadikan lah. Nah, Allah nulis ini berumah adik. Allah Ta'ala buat yang batajili jadi kamu. Dalam kesuduan menjadi mimpi. Wah. Umah. Iya. Tapi secara syariat itu juga saja juga Allah Ta'ala menjadikan. Nah, senang dijadikan, Allah menjadikan. Kan Allah Ta'ala juga nang bata jeli jadi kamu. Kan Allah Ta'ala, ya Allah bata jeli, ini minta maaf ya lah. Ini minta maaf lah. Allah Ta'ala juga yang bata jeli jadi kamu. Allah Ta'ala juga yang jadi manusia amun kita nang mengaku kafir tapi mun Allah mengaku marah. Nah benaran. Sudah lagi ya. Ya ai. Minta maaf. Kada kawak ada lagi ya. Nah Allah Ta'ala jadi manusia nang amun kita nang mengaku Allah kafir. Tapi kalau Allah mengaku marah, ada dah kafirnya. Ini kalau bila menolak pengakuan sih yang kertahu lagi nak. Caranya, yang mana menyisir. Allah Ta'ala jadi kamu marah. Mungkin kita jadi Allah Ta'ala jangan. Kafiran. Itu bakal pikiran. Itu berarti jadi kamu, ayo nggak lagi hakuni ha? Jangan lagi hakuni lagi. Tidak hakuni, jadi hakuni. Ya Allah. Nih kanak-kanak ingin ikam, jadi kena kuring-kuring. So, nih jangan ada urusan guru, urusan ngaku ikan, nih kena mandi. Ya Allah, ayo ada beritan lagi nah. Ini saya pengen bikin minyak ke rumah. Saya pengen, ya ini udah ketahui. Pasien gurunya sebulan. Ini kan ayat berada itu, berarti sidin berada. Sidin ada berada. Ayo. Jangan kada hakon lah. Kan Allah Ta'ala ini. Guru mati. Allah Ta'ala bertajeli. Nah bertajeli kan saya bernyata jadi manusia. Nah tapi amun kita mengaku Allah kafir. Amun Allah namun mengaku marah. Tadinya kafir. Ya kada kafir. Ya kan dia iya. Wujud kita wujud itu ingin namun aku marah. Ustaz madahkan kafir juga. Ayat 69. Sabdes. Gua menit cukup ya belum mati dia. Kalau kasar kenyataan tu belum mati dia terlalu panjang. Ya. Kita ngali mengutiki. Tiki. Tahu aja sudah ukuran 5 x 5 = 10. Selesai. Ya. Jangan lagi ada tambah 1, 7 x 3 banyak. Tuhuk kan lo makan nyamuk beri. Ani bapak lagi guru lah. Tanya guru nampak ni buatian. Kalau guru makan nyamuk tu buatian nampak ni. Anak belajar dulunya belajar lagi. Nah ayat 69 wal awwalu wal akhiru wal bat wal jahiru wal batinu. Ayatnya nih pulang tak? Ini Allah nang awal aku ya Tuhan. Ini ada kita nama aku nih. Bukan rumah dia ini. Ini nang awal aku, nang akhir aku, ya. Nang jahir aku, nang batin aku. Mana tadi kan? Kan iyo.
Ada kau mencuri sih orang ada dah. Ya nama menyahan anak tuh mau mana? Eh macam mana? Macam mana? Lucut anak. Lucut. Ya Allah. Lucu udah. Pingsan anak tadi. Mana pian becer. Deh, dia melawat sama teman. Sama ambil dan kuitan. Kuitan banget gitu. Salah kuitan nih. Buat kita ngirit nih. Bisa kena tanah ini beturang, ini beturang, beturang. Habis deh. Di mana mas pian becer. Ada dia jalan. Ada dia jalan. Ada dia skip aja deh. Iya lah. Betul banget. Kayak mau inya mengaku marah hati. Iya. Katanya mah aku orang rumah dia kalau naik nafas tuh aku nggak bisa orang. Iya udah dia udah berbaca dia. Belum dicari ya udah berbaca. Yang awal Allah, yang akhir Allah, yang jahir Allah, yang batin Allah. Mengambil kita ada dak nah itu ngarannya panabilah bakabilah panah ambet kita baka ambet Allah iya ada dak bisa sudah mana ada nih pasti wujud karena nang ada nih wujud nang melihat basar hitung ada dak ambet kita sebenarnya kayak kita ini baru kada baju sehat kada lagi belajar ayo mah ada apa eh apa jadi kan di situ ada udah ada apa udah apa rasa bersolah harapin lah halo lanjut lagi santai aja itu santai slow slow nang kata puluh nah dua ayat lagi jelek sabar aja jelek kita kumpulin anak boleh kan anak aja dia mau lagi dia boleh buat ketawaan ya nang kata puluh wallahu muhitun fil alam ya Allah meliputi sekalian Allah maksudnya nyata pada semesta alam amun Allah Ta'ala di pada atas langit entah maaf luput bila luput maka bila luput ada anak maka bila ada anak ada nyaman iya nah. Iya pas binaran itu nama di behes dia kayak ada betul-betul bang tapi gimana mana menampak takkan ayatnya wapri ampusikum ada di Quran yang madakan gimana garang ya malah kan cari orang mana jangan dibahas berumah dia ini ada juga ayatnya betul kan gimana nyaman tuh wapri ampusikum mana ya kan umat ayat ini pada diri ika pun dulu kok berarti kata pada lagi jalan diri ika kan, eh iya deh di luarnya nak amat anjir bertampat ke guru dia pun aja kamu sudah kata bertampat sambar pulang iya ini betul jeli bukan bertampat gimana aja pakai nyataan deh idealnya menjelas bukan bertampat ya Allah itu kan nah jadi sahabat ayat 11 wa inna ma tuwallu wasama wasubo di mana saja kamu menghadap di situ wajah Allah iya simbolnya tuh kayak panas kayak jambab bebek nyamuk nih rumah deh ayat terakhir nih aduh banyak kawan aja iya Oh, apa ya? Kemana ikan bahasa kita di mana saja kamu menghadap di situ wajah Allah. Sudah saya bikin apa lagi? Kemana kamu menghadap nah? Kata apa? Kemana kah? Tetap wajah Allah. Nah, di kalau mau bawa nah, orang nih. Allah wajah. Jadi jelasnya ada sanak beratane semesta alam kenyataan Allah. Kemana kita menghadap? Itulah kebesaran Allah, kenyataan Allah, nyatanya Allah.
Nah, itu jenis tahalan cari tahu lah. Sabes ayat saja nih pada 20 berarti. Sedikit itu. Nah, itu gini beliau ya. Kan, zaman bu. Mana apa lagi zaman bu gitu. Kan kita ya, bisa lagi kita. Kan, cari